Menjelang Hari Buruh Jumat 1 Mei 2015, aparat Polresta Depok bersiaga. Apel 746 petugas digelar dengan mengikutsertakan petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI. Rencananya, pada hari buruh itu sedikitnya 1.800 pekerja akan berunjuk rasa. Pengamanan pun disiapkan di 15 titik, tujuannya agar pengguna jalan tidak terganggu, sementara pengunjuk rasa tetap bisa menyampaikan aspirasinya. Ada 15 titik, ya, terutama di jalan, ya, yang utama jalannya Jalan Margonda, Jalan Juanda, Jalan Siliwangi, Jalan Lintas, Jalan Raya Bogor. Tol Cijago lawan juga, kalau mereka masuk sempat menutup sana kan, ya mudah-mudahan enggak. Mari kita koordinasikan dengan pihak mereka, mereka tidak dekat menonton aksi yang sifatnya ya anarkis. Hanya aksi tertib, aksi damai semua. Dari Depok, Rian Shah melaporkan untuk Poskota TV.